saudara-saudaraku, tentu gak akan khawatir saudara. Selain itu, pesta raja ini sudah disampaikan tadi oleh sahabat Iqbal, bahwasanya proses reklamasi itu sudah tidak benar dan katanya sudah ada SP1. Kalau memang sudah ada surat peringatan seperti itu, kenapa UNESCO Wiraraja masih beroperasi dan bahkan sekarang ini masih banyak para penikmat karaoke yang di sana, saudara-saudaraku? Saya tanya, kalau begini saudara, saya tanya, apakah Dewan Perwakilan Rakyat kita ini adalah perwakilan betul? Adilnya kira-kira? Kok terkesan Dewan Perwakilan Rakyat kita ini di sini nanti sebagai bentuk kekecewaan kami? Mau ditanam mana program grup sekarang ini? Wong di sana sudah direklamasi saudara-saudaraku semuanya. Kemudian di sini ada tulisan kembalikan pantai kami. Kami juga ingin berrefreshing saudara-saudaraku. Hidup rakyat Kabupaten Pamekasan. Dari itu kita datang ke sini ingin berdiskusi. Ingin berdiskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat kita, dalam hal ini Ketua DPRD. Saya tanya, saya katakan, kalau Dewan Perwakilan Rakyat kita, dalam hal ini Komisi 1, kemudian Ketua DPRD, Bupati, dan juga orang-orang yang mempunyai kebijakan di sini tidak pro terhadap orang Cina, tidak takut terhadap asing, maka datang ke sini berdialog dengan kami. Baik, Bung Maimon, Bung Hamdi, silakan masuk. Kita satu untuk Indonesia, kita satu untuk bangsa. Pendahulu-pendahulu kita sahabat, pendahulu-pendahulu kita memperjuangkan tanah ini, memperjuangkan republik ini, penuh darah, nyawa jadi korban, darah ditumpahkan, hanya satu. Sementara sektor perekonomian lainnya dikuasai oleh bangsa-bangsa luar. Tanah yang harusnya, hutan yang harusnya menjadi hutan lindung dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sekarang sudah bersertifikat hak milik. Sudah bersertifikat hak milik, ini kan luar biasa. Dari tahun 80, bahkan dari sebelum kemerdekaan, rakyat Pantai Selatan sudah menempati wilayah tersebut, bahkan dibangun sekolah, bahkan dibangun masjid, ditanami mangrove, karena tanah itu adalah tanah yang dikuasai oleh negara, hingga mendapatkan penghargaan dari negara sebagai hutan mangrove terbaik di Indonesia baru pada tahun 2002. Kemudian keluar sertifikat hak milik atasnya atas nama Abdurrahman atau yang di Sah Bandar Pantai Selatan itu. Dari mana Sah Bandar itu mengeluarkan rekomendasi kepada kementerian sementara dari balik Banda tidak ada? Harus ada kajiannya dong. Yang kedua, di reklamasi itu tidak boleh seseorang mereklamasi pantai ataupun sungai kecuali dia akan memberikan 75% hasil reklamasinya untuk dinikmati oleh masyarakat sekitar. Beda dengan yang di sini, direklamasi sendiri, dinikmati sendiri. Ini aneh. Dan ada yang sangat menyayat hati saya ketika Dewan DPRD Kabupaten Pamekasan datang ke sana, orang sana atau pemilik lahan atau kesumpas habis. Apalagi itu harus diambil, harus diambil dari Kabupaten Pamekasan. Tidak boleh dibiarkan. Bisa saja banyak kalian nanti disertifikat atas nama orang tersebut dan kalian tidak bisa melawannya. Sementara pemerintah saja sudah tidak mampu. Maka dari itu sahabat, kita datang ke sini untuk menentu. Ini, kita datang ke sini untuk melakukan tuntutan. Yang pertama, DPR
pemerintah Kabupaten Pamekasan harus mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan. Sertifikat HMI itu harus dibatalkan. Batalkan HMI itu. Yang kedua, hentikan segala aktivitas reklamasi di Kabupaten Pamekasan. Dengan alasan ini itu, kita harus tegas. Tidak boleh ada ini, ada itu. Baik, saya tanya, di mana ini DPR-nya sekarang? Halo, di mana ini DPR? Bupatinya di mana? Kalau tidak kita terobos. Di mana DPR-nya? Ya, di mana? Baik. Suruh kami mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu dalam demokrasi.